Kepolisian Sektor Sebeduk ekspos hasil penangkapan terhadap dua orang tersangka pelaku pemalsuan uang di wilayah hukum Kecamatan Sebeduk, Senin 1 Juli 2019, Batam. Dari hasil penangkapan dua orang tersangka tersebut, Polsek Sebeduk berhasil mengamankan uang palsu sebanyak 50 lembar pecahan 100.000 serta 3 lembar uang palsu pecahan 100.000 uang palsu yang belum sempat terpotong. 5 lembar uang palsu pecahan 50.000 dengan total 6 juta rupiah uang palsu beserta printer dan alat bantu lainnya. Kapolsek Sebeduk AKP Joko Purnawanto saat jumpa Usman dan Mukaror pada 25 Juni 2019 pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di daerah Simpang Dam, Kampung Aceh, Kelurahan Muka Kuning. Mereka pindah dari Saguba. Pertama kali mereka mencetak uang palsu ini di Saguba, Batu Aji. Kemudian baru seminggu pindah ke daerah Sungai Pedu, di Tower Indah. Lidi kita. Ya, pengembangan hasil lidi kita di daerah Kampung Aceh. Ia menambahkan untuk pertanggungjawaban perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 36 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 tentang mata uang. Bagus Alfianto melaporkan dari Lubuk Baja untuk Terdepan TV.